Halo, selamat siang. Ini pemandangan indah, guys. Ada gunung, ada kota. Gunung, ada pantai, ada laut, tapi inilah mata kepingin melihat yang indah. Realita alam yang sangat segar. Untuk kebutuhan mata, banyak orang rela mengeluarkan duit, guys, supaya melihat yang indah. Emang berkaitan dengan mata ini, guys, pasti ada kaitan dengan indah. Kalau mau terang, matahari, guys. Kalau mau jernih, mata air, guys. Mau cari nafkah, mata pencarian, guys. Lain lagi dengan mata-mata. Itu kepinginnya melihat yang tersembunyi, guys. Yang tidak diketahui orang, guys. Lain lagi dengan mata hati, guys. Mau dia melihat yang indah yang dibatin orang, guys. Tapi semua itu adalah berkaitan dengan keindahan, guys. Itulah sebabnya, guys, jika kurang tajam melihat, dia akan pakai kacamata, guys, bahkan teropong, guys, untuk melihat yang jauh. Itu mengatasi keterbatasan mata. Kepingin melihat yang kecil, dia pakai mikroskop, guys, supaya melihat realita yang kecil, realita yang jauh. Mari kita sejenak melihat lautan, guys, samudra. Terbentang luas, guys. Walaupun mata terbatas, melihat permukaan laut. Mata hati bertanya, guys, ada apa gerangan di dalam laut ini? Berapa dalam lautan ini? Berapa meter jarak ke bibir pantai, guys? Itu masalah mata hati, guys. Walaupun Tuhan tidak nampak, guys, mata hati bertanya, guys, siapa gerangan yang mencipta keindahan ini, guys? Tentunya ia Maha Indah, guys. Semua yang dipersembahkan ini, guys, untuk kita, supaya manusia bahagia di alam raya ini, guys.
bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa, guys, menikmati keindahan alam ini, keindahan batin, keindahan jagat raya ini. Jika engkau membuka hatimu orang yang lihat itu biasa-biasa saja, kau akan melihatnya sungguh-sungguh luar biasa. Mata hati akan jauh lebih dalam, guys, tidak kita memakai hati kita. Sekian, guys, terima kasih.